приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan tengah mempersiapkan rencana evakuasi darurat dari Rusia. Persiapan ini dilakukan untuk kemungkinan Ukraina menang dalam perang yang sedang berlangsung. Informasi ini diungkapkan melalui saluran Telegram Jenderal SVR, yang konon dijalankan oleh orang dalam Kremlin. Putin sendiri dan rombongannya sedang mempersiapkan rencana untuk evakuasi dari Rusia, ungkap informasi tersebut, dilansir Express, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Dugaan rencana evakuasi artinya Putin beserta keluarganya dibawa keluar dari Rusia dan masuk ke Suriah, negara sahabat terdekat. Mereka akan terbang melalui wilayah udara Turki, salah satu anggota aliansi NATO. Namun jika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak akses penerbangan Putin ke wilayah udara, ini akan secara efektif menggagalkan seluruh evakuasi. Sementara itu, dilaporkan Iran menjadi negara lain yang mungkin tertarik dengan nasib Putin. Dikatakan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Erdogan diduga mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan jika Putin membutuhkan suaka. Pada prinsipnya, bermanfaat bagi Iran dan Turki untuk menjaga Presiden Rusia di pengasingan sebagai cadangan. Menggunakannya, tergantung pada situasinya, sebagai pengungkit atau sebagai alat tawar-menawar, ungkap informasi tersebut. Selama pertempuran dengan Ukraina, Rusia dilaporkan telah kehilangan ribuan kendaraan militer dalam perangnya melawan Ukraina. Menurut angka baru, sedikit lebih dari 6 bulan setelah pasukan Rusia berbaris di perbatasan Ukraina, laporan menunjukkan 5.000 kendaraan dan peralatan berat lainnya, mereka telah hilang. Situs analisis pertahanan intelijen Belanda, ORIX, menyebutkan jumlah totalnya adalah 5.010. Ditambahkan bahwa 3.193 diantaranya telah hancur, 103 rusak, 323 ditinggalkan dan 1.391 ditangkap. Sekian dulu untuk berita kali ini. Dan jika sobat suka dengan konten-konten militer, sobatku bisa subscribe channel ini. Karena channel ini banyak membahas tentang militer.